Hidup terlalu singkat. Hidup hanya sekali. Yang pergi takkan kembali. Kesedihan yang berterusan seharusnya diuruskan dengan cara yang baik dan berkesan. Namun, jika kesedihan terus membelenggu diri ini, akan mengakibatkan orang sekeliling turut merasainya. Bagaimana mengendali dan menguruskan kesedihan agar ianya dapat diatasi dengan cara yang bijak dan berkesan? Ketahuilah dalam Tanyalah Ustazah Jumaat ini di TV9.